Lidah adalah salah satu tanaman yang berkembang biak secara vegetatif dengan menggunakan umbi lapis. Bawang merah dapat ditanam dalam media polybag. Berikut ini akan diberikan langkah-langkah menanam bawang merah di dalam polybag. Langkah pertama, kita pilih bibit bawang merah yang akan ditanam. Nah, selanjutnya bawang merah yang siap ditanam itu ujungnya telah dibuang seperti ini. Ini. Jadi ini adalah bawang merah yang sudah dipotong ujungnya dan sudah dibiarkan selama seminggu. Ya. Ini. Oke. Langkah kedua adalah penyiapan lahan. Dalam hal ini lahan yang digunakan adalah polybag yang telah diisi dengan tanah dan telah diberi pupuk. Nah, ini dia. Setelah ini, nah, kedua bahan tersebut di mana tanah yang diberi pupuk dicampur rata. Kita gemburkan seluruh tanah yang telah bercampur dengan pupuk. Selanjutnya, kita masukkan bibit ke dalam media tadi, tanah dan pupuk yang telah bercampur. Nah, kita masukkan bibit bawang merah ke dalam polybag. Bibit yang dimasukkan tidak terlalu dalam, seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini. Nah, inilah bawang merah tadi yang dimasukkan ke dalam polybag. Nah, demikian seterusnya, nanti semua bibit-bibit tersebut akan dimasukkan ke dalam media. Setelah itu kita siram. Kita siram dengan air sedikit untuk merangsang bibit yang telah lebih kurang 2 minggu kita diamkan agar selanjutnya pertumbuhannya dapat berlangsung dengan baik. Nah, setelah 3 minggu penanaman, seperti inilah hasilnya. Bawang merahnya sudah tumbuh. Selanjutnya kita tinggal menunggu pembesaran dari bawang merah ini, lebih kurang nanti 2 bulan sudah bisa memanen hasil buahnya.